Belakangan ini, beredar video viral warga mengepung rumah Dewi Persik. Efek tudingan Ketua RT yang menolak sapi kurban dari sang pedangdut. Dalam video tersebut tampak beberapa warga berkumpul di depan rumah Dewi Persik sambil berteriak. Tak hanya itu, dalam video viral itu juga tampak raut geram dari warga yang mengepung rumah Dewi Persik. Video tersebut lantas viral di media sosial dan dibagikan oleh sejumlah akun. Salah satu akun Instagram Tramedia juga turut membagikan video viral tersebut. Nampak dalam video viral. Ratusan warga yang berada di wilayah tempat tinggal Dewi Persik berkumpul. Mulai dari ibu-ibu, para pria, hingga anak-anak memadati area rumah sang pelantun mimpi manis ini. Mereka nampak mengepung rumah Dewi Persik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Diketahui. Tujuan aksi warga melakukan demo di rumah Dewi Persik ini karena telah mencemarkan nama baik kampung. Mereka juga merasa tak terima, akibat ulah Dewi Persik nama baik ketua RT pun dianggap telah dicemarkan. Warga mengepung rumah Dewi Persik setelah mediasi dengan ketua RT soal tuduhan meminta uang Rp100 juta agar menerima sapi kurban Dewi Persik. Buntu. Dewi Persik disoraki oleh warga karena sudah terbukti memfitnah Bapak Ketua RT Lebak Bulus Jakarta Selatan, tulis keterangan video yang diunggah The World Fact. Terdengar pula narasi dari seorang warga setempat yang mengaku kalau DP, Sapaan Akrab Dewi Persik, telah mencemarkan nama baik wilayah atau kampung mereka. Hau ini satu kampung ini sudah kena deyes pertanyaan bak DP, Dewi Persik. Soalnya udah bawa-bawa kampung ini, dan sudah mencemarkan nama baik kata seorang ibu yang merekam video itu Disebutkan dalam keterangan video viral jika peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 30 Juni 2023 Berarti selang sehari setelah mediasi Dewi Persik dan ketua RT Dari hasil mediasi tersebut berujung deadlock dan tak membuahkan perdamaian Perselisihan ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat malkan dengan Dewi Persik terkait isu penolakan hewan kurban di wilayah mereka, berlangsung tajam. Ketua RT, Malkan menyebut bahwa pihaknya tidak pernah menolak sapi dari Dewi Persik. Seperti yang dituding oleh pedangdut itu kepadanya. Menurutnya hewan kurban milik pedangdut Dewi Persik itu datang ke tempatnya sekira pukul-pukul 10 WIB pagi. Saat sapi itu datang sambung Malkan, pihaknya menyambut baik. Bahkan dirinya sempat melakukan ijab kabul dengan pihak Dewi Persik terkait hewan kurban tersebut. Di samping itu, terkait dengan isu penolakan karena adanya unsur politik, Malkan tegaskan tak pernah mengaitkan masalah ini dengan isu politik. Dia menuturkan, "Siapapun yang memberi sapi untuk dipotong di tempatnya, maka pihaknya akan selalu menerima." Lebih lanjut, Malkan menuturkan dirinya tak mengetahui jika sapi tersebut hanya dititipkan saja. Yang Malkan ketahui, sapi itu datang untuk disembelih di tempatnya.